kita pause dulu ya. Kalau kalian belum subscribe YouTube channel ini, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu ya. Dan buat kalian yang ingin nonton video memasak lainnya, jangan lupa untuk klik tombol notifikasi di bawah ini. Dan kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa untuk like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Yuk kita lanjut lagi nontonnya. Kocok 8 kuning telur, 2 putih telur, dan 85 gram gula pasir sampai mengembang. Tambahkan 50 gram tepung terigu dan 15 gram susu bubuk sambil diayak dan diaduk rata. Masukkan 100 gram mentega tawar dan 1/4 sendok teh vanilla pasta sedikit demi sedikit sambil diaduk perlahan. Tuang di loyang berukuran 25 x 30 x 3 cm yang sudah dioles margarin dan dialas kertas roti. Oven 20 menit dengan api bawah suhu 190 derajat Celcius sampai matang. Letakkan cake di atas rak kawat. Untuk isiannya, kocok 50 gram krim bubuk, 25 gram vla instan, dan 150 gram air es sampai kental. Masukkan ke dalam plastik segitiga, semprotkan cake dengan campuran krim. Semprot salah satu sisi cake lebih tebal, tabur 100 gram mixed fruit. Gulung-menggulung dari ujung, padatkan dengan penggaris bolu gulung. Puntir bagian ujung-ujungnya, dinginkan dalam lemari es.